Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketuk hati kita untuk berangkat bersegera di rumah Allah yang sangat mulia.
dengan kenikmatan-kenikmatan ini, sudah sepatutnya kita datang dan bertemu pada siang hari ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat ini murni. Kita muruskan yang kita hanya karena Allah Subhanahu wa Taala, lillahi ta'ala. Karena di setiap ujung dalam setiap ibadah-ibadah kita, para ulama senantiasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meluruskan yang kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa? Karena tidak lain, semua ini adalah bagian pula untuk syukur kita atas apa-apa yang Allah hadirkan kepada kita. Di saat-saat terlurusnya niat kita, maka insya Allah hati pula ridho dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan kalau Allah sudah ridho kepada hamba-hambanya, sudah pasti Allah menghadirkan pertolongan, menghadirkan keberkahan kepada kita semuanya. Selanjutnya, khotib senantiasa mengajar kepada kita semua yang hadir di sini, maka senantiasa kita bersolawat kepada baginda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga solawat ini juga dapat mengalir kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, hingga mengalir pula juga kepada kita semua yang hadir di sini selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, untuk senantiasa kita dekat dengan Allah, senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, senantiasa menjalankan ibadah-ibadah, melaksanakan segala apapun yang senantiasa dituntun pula oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita senantiasa menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Taala. Salah satu hal yang bisa dilakukan agar diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala, senantiasa taat, senantiasa terketuk hati kita, senantiasa dilembutkan oleh Allah, salah satunya adalah dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir bukan hanya sekedar mengucapkan lewat lisan, tapi lebih dalam dari itu, yakni senantiasa pula kita menyertakan hati kita untuk semakin dekat, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Salah satunya adalah dengan senantiasa kita memikirkan, mentadabburi tentang makhluk-makhluknya Allah, yang dengan wasilah itu bisa menjadikan salah satu wasilah kendaraan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin mengagumi, semakin melihat betapa Allah itu luar biasa. Sultannya para ulama, Syekh Al-Aziz bin Abdissalam dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif, beliau menjelaskan bahwa berfikir atau tadabbur atas makhluk-makhluknya Allah dapat memberikan petunjuk mengenai kesempurnaan kuasanya. Sementara kesempurnaan kuasanya Allah itu akan semakin menunjukkan keagungannya. Dan dengan perhatikan keagungan dari Allah, ini menjadikan faktor kita untuk semakin tunduk, patuh, berserah hanya kepada Allah yang Maha Segalanya. Allah Subhanahu wa Taala senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa segala apa yang ada di muka bumi maupun di langit sekalipun, semuanya adalah ciptaan. Dan itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang senantiasa mau untuk berpikir. Berpikir berarti lebih dalamnya, yakni menjalankan fungsi otak kita untuk senantiasa menyadari betapa pahamnya Allah Subhanahu wa Taala, betapa sempurnanya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sampai-sampai terkait dengan berpikir, perintah untuk senantiasa kita berpikir kepada Allah dengan wasilah berpikir ini, Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatun li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang berakal. Siapa ini orang-orang yang berakal? Allah lanjutkan firman-Nya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa
سبحانك فقنا عذاب النار. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan berbalik dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Kau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Masya Allah. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimahumullah. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan terwujudnya bentuk-bentuk makhluk Allah yang sangat luar biasa banyak rupanya. Dan kita sebagai makhluk yang berakal ini sejatinya dari ayat ini disentil oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat memikirkan semua itu bahwa kita diwajibkan untuk senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan kita sedang berdiri ataupun saat ini sedang duduk menghadiri mengikuti khutbah Jumat, hingga mungkin ada pula saat kita di rumah sedang beristirahat, tidur miring, tengkurap, apapun dalam keadaan kita, kita seharusnya senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, terlebih ketika kita benar-benar dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ciptaan Allah yang sangat luar biasa, sampai Allah firmankan, wala qad karimna ya bani adam, dan sungguh mulia anak keturunan bani adam, anak keturunan Nabi Adam. Dalam ayat yang lain, laqad khalaqna insana min ahsani taqwim, dan kami benar-benar ciptakan manusia itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Artinya dengan Allah menciptakan kita memiliki kelebihan di antara makhluk-makhluk yang lainnya, sudah sepantasnya kita untuk senantiasa memaksimalkan diri kita atas apa-apa yang Allah hadirkan kepada kita dengan senantiasa bersyukur. Dan salah satu terkait dengan syukur itu adalah sebagaimana disampaikan dalam kitab Muhtasyarul Ulumuddin oleh Imam Ghazali, makna dari syukur itu adalah menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan penciptaan. Jadi kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah hadirkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dan penciptaan akal digunakan untuk apa? Tentu untuk kita gunakan untuk senantiasa berpikir. Dan ketika kita memikirkan makhluk-makhluknya Allah untuk mendapati keagungan-keagungan Allah, maka ini juga bagian dari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim di dalam Quran Surah Al-Imran yang tadi khatib bacakan di ayat yang ke-191 tadi dalam kalimat yatafakkarun, ini memiliki makna memahami atau mengerti akan aturan yang ada di dalamnya yang menunjukkan keagungannya, kekuasaannya, pengetahuannya, kebijaksanaannya, hingga sampai benar-benar kita menyadari kasih sayangnya Allah. Artinya semakin kita melihat, menyadari, untuk kita senantiasa bertafakur, bertadabur, melihat segala sesuatu ciptaan Allah, itu akan menjadikan kita untuk senantiasa bertadabur, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekatnya diri kita, semakin sadarnya diri kita untuk butuh, semakin dekat dengan Allah, akan menghantarkan diri kita mudah untuk senantiasa bertasyakur, mudah untuk senantiasa bersyukur apapun keadaannya. Sebab tidak sekali seseorang berpikir kecuali pasti ada ibrah di dalamnya. Sebagaimana dalam pepatah ya, sebuah syair Arab dikatakan, idzal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibratun. Jadi tidak ada sekali-kali orang yang berpikir itu kecuali dia akan mendapatkan ibrah, mendapatkan hikmah di balik semua itu. Jemaah sidang Jumat rahimahullah, semua ciptaan Allah yang Allah hadirkan pasti ada hikmah tersendiri. Meskipun kerap kali kita melihatnya ini sebuah musibah, ini hadirnya makhluknya Allah ini membawa bencana, tapi sejatinya di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Contohnya saja Allah ciptakan nyamuk ada di sekitar kita. Mungkin kita merasa bahwa nyamuk ini mengganggu, nyamuk ini menjadikan hal yang gak nikmat untuk kita. Tapi pasti bagi orang-orang yang senantiasa bertafakur, dia akan semakin memahami ada nikmat di balik semua itu. Ketika nyamuk kerap kali kita anggap sebagai pengganggu, sejatinya ya, bukan hanya membuat penyakit saja,
Tapi nyatanya justru dengan wasilah nyamuk itu juga bisa menjadikan jalan datangnya rezeki bagi siapa? Minimal bagi orang menjual obat nyamuk, minimal bagi mereka-mereka yang melakukan riset-riset tentang membuat cairan anti nyamuk, tentu juga dan lain-lain. Ataupun ular, ketika kita menyebutkan tentang ular, ular membahayakan, ular memberikan kemaburan dan lain sebagainya. Tapi bagi para petani itu justru menjadikan hikmah yang sangat luar biasa, karena dengan adanya ular bisa menjaga ya, dari hama-hama, bisa menjaga dari tikus-tikus yang memakan ya, pagi-pagi hasil panennya. Masya Allah. Jadi di Bali setiap apapun yang Allah hadirkan sudah pasti Allah siapkan segala sesuatu yang terbaik. Ada hikmah di balik semua itu. Dalam hadis riwayat Bukhari sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yusibhu minhu." Barang siapa yang Allah memberikan kebaikan pasti di depannya, di awalnya Allah hadirkan sebuah ujian, sebuah musibah, sebuah hal yang gak nikmat sekalipun. Jadi di balik setiap apapun yang gak nikmat, kalau kita mau senantiasa untuk berpikir, sementara kita dibekali Allah untuk akal, kita akan mudah untuk memahami ada nikmat di balik itu semuanya. Pasti ada kebaikan di balik itu semuanya, tanpa terkecuali. Hingga-hingga Allah pun berfirman, "Fa'inna ma'arus yusra." Maka bersama dengan persoalan pasti ada kemudahan, dan sungguh bersama dengan persoalan pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, mari kita semua maksimalkan akal pikiran kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berpikir, bertadabbur hingga senantiasa kita sertakan dengan tadabbur. Hingga puncaknya kita pun akan mudah untuk senantiasa bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "La ibadata katafakkurin." Bahwa saking istimewanya berpikir itu, sampai-sampai disebutkan dalam hadis, tidak ada ibadah yang serupa dengan berpikir. Masya Allah. Maka mari senantiasa ketika ada sesuatu jangan langsung kita merespon spontan, karena terkali dalam respon kita yang insidental itu, yang sekaligus itu biasanya masih mudah sekali tercampur dengan hawa nafsu. Tapi bagi orang-orang yang berakal, dia senantiasa berlatih dulu. Ketika ada kejadian, ditahan dulu sejenak, beliau berpikir dulu, mengambil hikmahnya apa, barulah untuk bertindak di hal-hal yang positif. Salah satu ciri orang-orang yang masih senantiasa didekati dengan hawa nafsu adalah ketika mengambil tindakan apapun senantiasa disertai dengan hati yang deg-degan, hati yang merungsung, hati yang gak tenang. Maka ketika itu muncul rasa itu, apapun persoalannya, hentikan dulu aktivitas sejenak, mendekatlah kepada Allah. Dengan cara apa? Minimal ambil air wudhu dulu, sholat dua rakaat dulu, atau kita dekat dengan Al-Quran. Saat hati sudah tenang, maka disitulah marilah kita bisa mengambil respon yang positif atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Dan semoga kita semua dapat memikirkan, dapat merenungi segala macam bentuk apapun yang Allah hadirkan kepada kita, baik itu kejadian-kejadian, peristiwa ataupun makhluk-makhluknya Allah yang ada di sekitar kita. Insya Allah kita pun akan menjadi semakin dekat dengan Allah dan diselamatkan dari siksa api neraka. Amin. Allahumma. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa dama'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat tahibin. الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صاحب الشرف والإكرام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله
فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الولاء والوباء ما لا يدفعه ويرجع عن بلدنا هذا الإندونيسية خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya adalah penulis buku Rahasia Magnet Rezeki yang alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller di Indonesia. Sudah lebih kurang 4 tahun buku ini berada di pasaran dan alhamdulillah setiap bulannya selalu berada di ranking pertama, kedua, di kelas manajemen. Tentunya semua ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap buku ini. Dan ini tulus dari hati saya ingin menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang Allah titip kepada saya pribadi dan juga keluarga yang alhamdulillah ketika saya tuangkan ke dalam buku ini melahirkan banyak sekali keajaiban-keajaiban kepada para pembacanya. Ada yang dapat mobil hanya dalam waktu 1 bulan ya secara gratis, ada yang sembuh dari kanker stadium 4, ada yang 20 tahun gak punya anak lalu kemudian ketika membaca buku ini Allah karuniakan anak. Tentunya bukan karena semata karena buku ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua terjadi. Namun keajaiban itu ada polanya, keajaiban itu ada ilmunya, dan di buku ini alhamdulillah sudah secara jelas saya terangkan bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Judulnya mungkin magnet rezeki ya, untuk menerangkan tentang adanya sebuah unsur magis gitu ya, unsur keajaiban yang ada di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, isinya adalah keajaiban demi keajaiban, sebagaimana Siti Maryam yang mendapatkan keajaiban hanya dalam mihrabnya mendapatkan makanan secara ajaib, dan kemudian juga Zakaria yang mendapatkan anak secara ajaib, juga Asif bin Barkhiyah, pasukan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang menarik Ratu Bilqis atau menarik istana Ratu Bilqis secara ajaib. Dan itu semua real, ada di dalam kitab suci. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi, dan mudah-mudahan buku ini juga bisa memberikan keajaiban buat Anda. Saya Nasrullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.